Dan Selangor pula mereka meledak dengan jaringan. Tetapi bagi pasukan Kuala Lumpur pula, mereka telah berjaya mendapat 6 jaringan. Persaingan dalam Liga Super pada musim ini, di samping pasukan Selangor cuba bermain secara ball position dalam tempoh 5 minit yang pertama, cuba untuk menyekat gerakan yang kan tolakan yang baik untuk mencari Bokye, namun agar ada pilihan yang dimiliki oleh rakan-rakan yang memegang bola. Untuk Muhairi Ajmal, lepas dari Muhairi, satu cross ke tengah tapi dikeluarkan dari depan. Richmond, main pasukan KLCT lebih ke bawah. Ruang untuk Aaron, namun begitu depan dengan Safwan. Ruben, pintasan yang baik untuk KLCT. Cici Kipre, lebih 20. Itu Brandon Gunn kepada Aaron. Richmond cuba Hazizi untuk Kevin Ray Mendoza, dan pendaya Kuting Cheng. Abanzini, Abanzini oleh Marco Richmond. Satu piasan Mukhairi berdepan dengan Abanzini, tak lepas. Abanzini semula. Orozco cuba membantu dalam di penghujung saingan Liga pada musim ini. Cabaran untuk pasukan Selangor, kerana seandainya jaringan penyamaan dapat yang dikeluarkan, digantikan Hakimi Azim Rosli di separuh masa yang pasukan pelawat. Apakah mampu satu setback, dan kita lihat bagaimana masih lagi bertahan, agak compact dikeluarkan oleh Kuting. Agak meyakinkan jaya dilakukan oleh KLCT, di mana kita lihat mereka kali ini lebih pantas, lebih tangkas. Itu Marco Zirdem yang berjaya untuk menampan tadi. Jadi peluang untuk Selangor, oh saja kepada Marco Zirdem. Abanzini, Abanzini, tempoh permainan tidak tergesa-gesa dari rakan di bawah, khususnya dan reaksi dari Ruben. Pasukan KLCT yang mengawal permainan dari Brandon Gunn, antara anda medal. Satu. Ya, mengganti. Manakala Akram ambil alih. Mungkin untuk Aaron Deville, selaku penjaring kedua dalam perlawanan ini, memasuki minit ke-78 ini. Ruang untuk Haikal. Kembali semula untuk mempertahankan kedudukan ini. Dua jaringan, minit ke-32 dan ataupun dua perlawanan